Jan, selalu kutip je sebab habis. Okay, buat time lah, jangan kau kat-kat dekat bahagian kau makan nasi kutip. Sebab tak buat tipu pula kan. Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Faiz Bar. So, okay, dalam video kali ni, Faiz nak buat 24 hours makan makanan ikut apa yang Anik Samad cakap. Untuk kalau dia suruh aku makan tu, aku kena makan tu lah. So, sekarang pagi. So actually Anik Samad dah send dah video tu. Aku suruh dia record video. Lepas tu aku tak buka lagi chat tu. Sebab aku macam tak nak spoil lah gitu. Sekejap aku jangan sini. Sekarang pukul 10.43. So yeah, jom kita buka WhatsApp. Okay, nanti aku akan insert video dekat sini. Takut. Sebab aku tak tahu lagi dia suruh aku makan apa ni. Sebab pagi kan, benda tahu aku tengok. Guys, kat depan Faiz ni ada Maggi penyakit dari berapi ya. Eh, harap tak berapi lah perut aku ni. So nampak tak? Aku tambah cheese. Oh ya, yeah. Pedas gila. Actually last bite. Oh, sumpah tak tahan tu. Kita tunggu untuk tengah hari makan apa. Jumpa tengah hari. Hi guys, sekarang pukul 4.33. Baru nampak kat sini. Dan aku terlupa yang aku tengah buat konten Anik Samad ni. Sebab aku literally nak masak ayam gepuk. Oh, sebab aku tengok video musim dia makan ayam gepuk. Lepas aku tengok lah Cik Nung dia ada buat apa juga video. Dari tu dia pasal ayam gepuk ni aku macam dia nak masak dia sedap pula kan. Lepas tu tiba-tiba aku teringat, oh aku kena buat konten ni. So sekarang pukul 4 and aku lapar. Korang tahu tak aku habis makan tu kan, tak sampai setengah jam auto pergi tandas guys. Baik aku kena gitu sebab malas nak kena. Okay, baik. So untuk pagi ni, masa hujan ni, so dia sebabkan tu, so macam mana kan. So
kalau kita makan banyak nasi putih. So, dia nak bagi sikit perut sebenarnya. Aku nak makan nasi putih. Ya, nasi putih je sebab habis. Okay, buat time pula kau. Jangan kau kat-kat dekat bagi aku makan nasi putih. Sebab aku buat tipu pula kan. Okay, so. Mata dulu lah. Weh, aku tengah lapar. Makan mie kita dah lapar dan perut aku macam kosong. Tapi kenapa nasi putih tak ada lauk? So, jom kita pergi ambil nasi. Okay guys, kita lagi sumpah aku tak makan ayam. Aku tak apa yang ada, duduk pulang-pulang lagi bayar aku nasi. Tak apa guys. Terima sahaja konten ni sebab aku fine. So guys, nasi tak masak lagi walaupun sekarang pun. But maybe nasi baru habis kot. Kita tunggu je lah sebab mak aku ada masak kacau. So maybe dalam rumah ni tak makan nasi lah. Lepas tu tahu kita tunggu lah. Bila apa ni tak makan apa lah. Sama tunggu je nasi. So guys, nasi kita ada kat sini. Nampak tak? Sekejap. Tak ada apa-apa. Gula kat ramah tak ada. Memang pure nasi. Selamat tanjat kan? Aku tak tahu. Oh, panas. So, aku nak YouTube sambil makan. Okay, tanjat. Dah makan sampai habis, aku buat time lapse. Kalau aku tak puas hati lagi, aku tak tahu nak cakap apa benda tadi. Aku makan kosong tak ada, aku sedih lah. So, sekejap kita tunggu malam. And sekarang aku rasa macam tak kenyang. Walaupun aku rasa aku makan banyak tadi. And aku tak kenyang sebab memang tak ada lauk pun. So, tak ada selera. So, ya tu malam lah. Sekarang adik sama lagi aku. So, malam dia tak bagi. Malam dia tak bagi apa lagi dia nak bagi. So maybe kita akan call dia. Tak tahu. Assalamualaikum dekat YouTube. Anis Ismail. Bye. Malam dia tak nak habis.